Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuktikan apakah air dari mineral ini bisa digunakan untuk mengkalibrasi TDS meter. Ya, ini baru saja saya beli di Indomaret, masih segel. Dan anehnya itu, ini kemasan baru, tidak ada keterangan PPM berapa dan pH berapa, tidak ada keterangannya itu. Dan cara saya cari kemasan yang lama ini ada, bisa dilihat itu TDS nya berapa, 177, pH nya 7.2 sampai 7.7. kalau yang kemasan baru tidak ada ya. Oke, tapi enggak masalah, kita akan berpatokan pada yang kemasan lama. Apakah ini bisa? Kita akan buktikan sekarang. Kita siapkan wadahnya. Nah, ini saya menggunakan Xiaomi TDS. Ini TDS ini sudah terkalibrasi dari pabrik. Ya. Jadi kalau Anda membeli Xiaomi TDS, Anda tidak perlu mengkalibrasinya lagi. Kalau yang merek lain itu harus dikalibrasi ulang. Oke, kita akan coba membukanya. Ini masih segel. Harganya ini murah, cuma 3.000 kalau di sini, di Indomaret ya. Tapi keluar gasnya ternyata. Kita masukkan di sini. Masih sedikit saja. Kita nyalakan TDS. Kita lihat tandanya itu 0. Ini sudah. Kita masukkan apakah nilainya 100 tadi. Dan ternyata bisa Anda lihat sendiri, inilah PPM dari mineral, yaitu 123 PPM. Nah, itu 123. Ternyata tidak sama dengan yang di keterangan pada bungkusnya ini. Di sini keterangannya 177 ya. Dan kenyataannya nah itu. Kenyataannya 122 PM. Tidak mencapai 177. Oke, kita akan cobanya lagi. Kali ini kita akan, nah, fungsi ditutup ini adalah untuk mengecek PPM. Jadi kita tidak perlu, kalau tidak, misalnya kalau tandon kita dalam, kita tidak perlu menggayunya seperti itu. Kita ciduk pakai ini saja, atau kita ambil seperti ini, kemudian kita bisa masukkan TDS nya nah, ternyata sama 132 PPM. Oke, jadi ini membuktikan bahwa mineral tidak bisa untuk mengkalibrasi ya. Intinya ini tidak bisa untuk mengkalibrasi TDS karena tidak sama dengan yang di kemasan ini.
Oke. Jadi kalian lebih baik beli yang itu, yang kecil yang segini itu padanya. Untuk 33.000 kalau nggak salah harganya. Nah, seperti itu. Beli yang itu saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda mengambil manfaat dari video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini bila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.